Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, 19 Desember, yang bertajuk Tekanan Rakan Sebaya. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 4 ayat 3 hingga 4. Aku tidak peduli baik diadili oleh kamu maupun orang lain. Malah diriku sendiri pun tidak aku adili. Aku tidak merasa bersalah, tetapi ini tidak berarti aku tidak bersalah. Yang berhak mengadili aku hanya Tuhan sendiri. Bully dan tekanan rakan sebaya adalah masalah yang benar-benar wujud yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Walaupun ia mungkin mudah bagi kita sebagai orang dewasa untuk berkata seperti abaikan saja atau jangan pedulikan mereka, namun ia bukan satu perkara yang mudah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Sebenarnya, respon kita yang cetek akan memberitahu mereka bahwa kita telah memperkecil-kecilkan masalah itu dan akan berakhir membuatkan ia lebih sukar bagi mereka untuk menghadapi isu itu atau bercakap kepada kita mengenainya. Berhati-hatilah untuk tidak menyetepikannya tanpa usul periksa. Terdapat tekanan yang semakin meningkat ke atas anak-anak kita dari rakan-rakan mereka. Jauh lebih banyak daripada yang kita hadapi sebagai anak-anak dahulu. Mereka dinilai oleh bagaimana mereka berpakaian, apa yang mereka makan, dengan siapa mereka bergaul, dan bagaimana mereka kelihatan. Anak-anak kita mahu mencapai ukuran harapan rakan-rakan sekelas mereka. Mereka mahu menyesuaikan diri mereka dan menjadi sebahagian daripada kelompok di dalam. Ia adalah sifat semula jadi manusia untuk mahu diterima dan mempunyai kawan-kawan. Walau bagaimanapun, seringkali tekanan ini dan ketidakmampuan untuk diterima telah menuntun terlalu ramai orang muda menderita kemurungan yang teruk dan malahan boleh membawa beberapa orang kepada bunuh diri. Bagaimana kita sebagai ibu bapa boleh mengatasi tekanan rakan sebaya? Sebagai ibu bapa, kita perlu membincangkan tentang bully dan tekanan rakan sebaya secara terbuka dengan anak-anak kita. Buatlah aktiviti main peranan pelbagai situasi dalam kebaktian keluarga dan bincangkan bagaimana untuk menanganinya. Minta anak-anakmu memberikan beberapa senario. Ia mungkin merupakan situasi sebenar yang anak kamu sedang hadapi saat ini. Ini akan memberikan anak-anak kamu alat yang mereka perlukan untuk bertindak balas terhadap perubahan-perubahan ini apabila ia timbul. Sudahkah kamu bercakap dengan anak kamu tentang bagaimana menangani tekanan rakan sebaya dan bully? Adakah mereka sedang menghadapi isu-isu ini sekarang? Adakah mereka tahu bahwa mereka mempunyai tempat yang selamat untuk meminta bantuan? Adakah kamu tahu akan sumber-sumber yang boleh didapati untuk ibu bapa yang bergalut untuk membantu anak-anak mereka dalam situasi ini? Doa kita pagi ini, oh Tuhan, dunia ini sungguh berbeza sekali sebagai untuk membesar berbanding dengan ketika aku seorang kanak-kanak. Tolong berikan aku roh yang sensitif dan bijaksana untuk mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk membantu anakku menangani isu-isu ini. Semoga rumah kami selalu menjadi satu tempat yang selamat dan kasih-Mu menjadi menara yang kuat. Amin.